Nah, kita langsung meluncur ya teman-teman. Ciuuuur. Wow, warna-warni teman-teman. Pure. Waduh, langsung masuk ke air. Aku mau nyambung yang di sini deh. Aduh, kita harus lewat mana ini? Ini keren sekali nih, Mio. Terowongannya paling panjang. Gimana kalau kita masuk, Kak? Oke, waduh, kita pakai lari ya, Kak. Ya, aku mau menyelusuri terowongannya dulu ya. Wih, keren nih warna-warni. Aku mau lihat di dalam terowongannya sepanjang ini. Ya ampun. Yes, kita sudah sampai, Mio. Wih, keren ya, Kak. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita bermain game Sakura ya, teman-teman. Wah, mana si Yuta sama si Mio ya? Aku hari ini mau ngajak dia ke waterpark. Kok sampai sekarang belum nongol-nongol juga sih? Kemana sih mereka? Yuta, Mio, kalian di mana? Kak, aku di sini, Kak. Hah, tiba-tiba nongol kamu. Si Yutanya mana? Yutanya di sini. Ah, aku udah datang, Kak. Ayo, kita mau pergi ke waterpark, kan? Iya, Kak. Mau dong. Tapi, aku disuruh ngajak si Yaya sama si Yoyo juga. Oh, iya, Kak. Biar rame. Ya, kalau gitu kita langsung ke rumahnya Kak Takagi dulu. Kita mau nyuruh dia yang bawa kita ya. Wah, ada truknya di depannya tuh. Berarti dia ada. Takagi, Takagi. Ya, Sakura. Kenapa sih harus pakai sepeda? Kan dekat aja. Iya, Takagi. Capek jalan kaki. Gimana, Takagi? Hari ini jadi nggak mau pergi ke waterparknya? Ya, siapa aja sih yang mau berangkat? Ada si Kajue, Yaya, Yoyo, Kajuo. Waduh, banyak sekali. Kan gak apa-apa, kamu kan punya truk. Ya udah deh, ayo kita naik dulu. Kita jemput mereka ya, kita naik truk saja. Oke, Takagi. Nah, Yuta, Mio, kalian juga mau ikut? Iya dong, Kak, aku kan paling suka ke waterpark. Nah, kalau begitu, ayo kita let's go. Ah, kalau enggak nanti keburu cepat sore nih. Kalau sore kan gak asik lagi. Oke, ayo. Kalian ambil posisi masing-masing ya. Yuta mau duduk di mana? Ah, nggak tahu deh, Kak. Kalau aku sih maunya di atas, Kak. Waduh. Ah, gimana nih tombol action-nya? Permisi. Nah, ayo kita masuk. Ya, si Yuta nggak dapat di atas. Nggak apa-apa deh, Kak. Di belakang juga nggak apa-apa. Nah, kita jemput siapa dulu nih? Hah, di sini. Tap dulu, Takagi. Oh, iya. Ada apa sih? Takagi, itu ngajak si Ayumi. Oh, iya. Hah, kenapa si Ayuminya berdirinya di dekat gang? Tolong. Ayumi, kenapa Ayumi? Tolong, aku takut kucing nih Takagi, tolong aku dong. Hah, kucing? Oh, ini kucingnya si Sakura. Kenapa sih takut kucing? Iya, aku alergi kucing. Waduh, kalau begitu, sini deh aku gendong kamu dulu. Miau. Sakura, kenapa kucingmu nyasar ke sini, Sakura? Hei, Sakura. Waduh, kenapa kucingku nyasar ke sini ya? Pusi, kamu kenapa nyasar ke sini, Pusi? Ya ampun. Jadi gimana ini kucingnya? Mau kita bawa kemana? Yuta, nitipkan di rumahmu ya, Yuta. Hah, kita nitip di rumahnya si Yuta dulu deh. Yuta, aku nitipkan di sini ya. Pusi, kamu jangan kemana-mana, Pusi. Aduh, kemana si Pusi? Ya, bagus. Kamu duduk di sana saja. Nah, kita ngajak dulu Kak Ayumi. Ayumi, kamu mau ikut nggak ke waterpark? Mau dong, tapi dibayarin kan? Waduh, ini mau ikut tapi nggak ada modalnya. Ya udah, aku bayarin saja, nggak apa-apa deh. Asik, asik. Nah, ayo kita berangkat. Kita mau jemput siapa lagi, Sakura? Si Ayumu sama si Kajue. Oh iya, ayo kita berangkat kalau begitu. Kita mau jemput siapa lagi nih? Ini dia teman-teman, mereka lagi nunggu di depan rumah. Titit. Halo, kita sudah sampai nih. Kita mau pergi ke waterpark kan? Nah, kalian bertiga mau ikut ya? Wah, si Takagi yang nyupir ya? Iya, hari ini aku disuruh Sakura buat nyupirin kalian ke waterpark. Oh, mau dong kalau gitu kami mau ikut. Soalnya kan kalau Takagi mau bayarin kami kan? Yah, yang ini juga minta dibayarin. Asik, Takagi mau bayarin. Wah, jadi aku yang bayarin ini Sakura ceritanya gimana sih? Iya Takagi, nggak apa-apa deh, kamu kan banyak uangnya. Ya udah, kalau gitu aku bayarin saja deh, nggak apa-apa. Nah, ayo Furuka, Kajue, Ayumu, kita berangkat ya. Kita mau jemput siapa lagi nih? Oh, ada si ini, si Yaya sama si Yoyo. Oh, baiklah kalau gitu berarti kita jemputnya di kantor polisi dong. Ini dia. Nah, ini dia ibu polisi Iyo.
Hei Takagi, hari ini merepotkan kamu ya Takagi. Tolong bawa anakku dong ke waterpark. Oh ya deh, mana si Yaya sama si Yoyo? Kami di sini paman. Oke, kalau gitu kalian ikut paman ya. Jangan ganggu mamamu kerja. Maaf ya Takagi merepotkan. Gak apa-apa ibu polisi Iyo. Ayo, Yaya, Yoyo, ikut saya. Oke ma, kami pergi dulu ya ma. Ibu polisi Iyo, kami berangkat dulu ya. Hati-hati ya Takagi. Oke ibu polisi Iyo. Nah, kita sudah ramai banget nih. Ayo kita berangkat. Muat gak? Aduh kak, kayaknya gak muat nih kak. Aduh, kita kebanyakan orang ini sepertinya Sakura. Gak apa-apa deh, nanti call kami saja ya Takagi. Oke deh kalau gitu, kita langsung ke TKP saja. Ayo, kita berangkat dulu. Permisi Sakura, kami berangkat dulu ya. Dadah Kak Yuta. Mio, kamu pergi duluan ya Mio. Iya kak. Wah, kita langsung berangkat saja ke waterparknya. Eh, aku lupa nanya nih, di mana sih waterparknya? Ada di dekat amusement park kak. Oh, untung si Mio-nya ikut. Aduh, aku tidak tahu loh di mana. Belok-belok kiri kak, belok kiri. Oke deh, kita bakalan ke waterparknya ya. Hei, permisi. Aduh, hampir saja kena si Natsu ini. Ah, si Natsu ini keliling-keliling aja tiap hari. Dia kan olahraga, kak. Masa olahraganya di lampu merah sih? Iya, kak. Nggak apa-apa deh. Biar dia sehat. Nah, kita sudah sampai nih. Wah, ini dia waterparknya. Berhenti dong, Takagi. Iya, iya, iya. Ah, mau parkirnya di mana ya? Di dalam saja deh. Jangan-jangan, kak. Itu kolam renangnya. Wah, aku pun tidak tahu harus parkir di mana. Di sini saja ya. Ayo semuanya turun. Asik, asik. Kita mau ditraktir Kak Takagi ke waterpark. Tunggu, aku mau lihat dulu ini waterpark apa ya. Kak Takagi, tolong panggilkan si Kak Sakura dong sama si Yuta. Oh iya Mio, aku hampir lupa. Wah, kita sudah dipanggil nih sama si Takagi. Hei Takagi, kami di sini. Wah Sakura, kamu sudah datang ya? Iya, itu si Yuta juga. Ayo Yuta, kalian mau berenang kan? Wah, waterparknya keren nih kak. Waduh, aku sama Mio mau berenang dulu. Ayo Mio, kita keliling-keliling dulu Mio. Kita lihat dulu waterparknya. Ayo kak. Kak, kami masuk dulu ya. Hah, kita lihat dulu nih teman-teman. Wow, waterparknya BT21. Emang kakak tahu BT21? Gak tahu Mio, yang penting aku suka nih waterparknya. Nah, kita mulai dulu nih. Mau dari mana kita masuknya, Mio? Dari mana aja deh, Kak. Yang penting kita nyebur ke airnya. Oke deh. Wah, sini banyak sekali anak-anak nih. Waduh. Wah, kenapa mereka berenangnya seperti itu ya, Mio? Aneh. Ah, nggak tahu deh, Kak. Ah, Kak, aku mau coba seluncuran. Waduh, asik, Mio. Waduh, kita mau coba seluncuran yang mana dulu nih, Mio? Banyak sekali. Kita coba yang paling tinggi yuk, Kak. Oke, kita coba yang paling tinggi. Mio, kamu duluan atau aku duluan? Aku duluan deh. Mio. Waduh, si Mio-nya udah gak sabaran nih. Ya ampun, langsung lari nih teman-teman. Ya, aku mau coba seluncuran yang warna-warni ini. Pertama aku duduk dulu nih. Kan gak bisa pakai berdiri ya, harus duduk dong. Nah, kita langsung meluncur ya teman-teman. Ciuuuur. Wow, warna-warni teman-teman. Pure. Waduh, langsung masuk ke air. Aku mau nyambung yang di sini deh. Aduh, kita harus lewat mana ini? Aku mau masuk juga . Waduh, aku mau coba kolam renang yang mana ya? Mio, kenapa kamu kesini Mio? Nggak jadi berenang Mio? Mau dong kak. Ayo kita keliling Mio. Kita mau kemana dulu nih? Bagaimana kalau aku bawa kamu ke seluncuran yang paling tinggi Mio? Mau dong kak. Oke, kita pakai jetpack saja ya Mio, biar lebih cepat. Wow, keren ya. Wih, sini ada pancuran airnya nih. Kita basahkan badan dulu ya Mio. Waduh, dingin kak airnya. Iya, sekarang kita ke sini Mio. Ini yang paling tinggi nih. Wow, gimana kalau kita sambil terbang? Waduh, ini keren sekali nih Mio. Terowongannya paling panjang. Gimana kalau kita masuk kak? Oke, waduh, kita pakai lari ya kak. Ya, aku mau menyelusuri terowongannya dulu ya. Wih, keren nih warna-warni. Aku mau lihat di dalam terowongannya sepanjang ini. Ya ampun. Yes, kita sudah sampai Mio. Wih, keren ya kak. Wah, kalian kenapa tidak masuk? Ayo, kalian boleh masuk nih. Kan aku sudah bayar. Kita akan lihat dulu
Wow, ini dia boneka BT2 satunya ya teman-teman. Ada si kelinci, ini namanya siapa ya? Aku nggak tahu teman-teman. Kalau kalian tahu komen di bawah ya. Ini nama-namanya aku nggak tahu. Nah, aku bakalan keliling di seluruh kolam. Wih, keren sekali ya teman-teman. Nah, aku akan keliling-keliling. Lihat siapa-siapa saja sih yang berenang di sini. Eh, Kak. Lihat, Kak. Weh, siapa ini? Waduh, ada hantu di sini. Ya ampun, kenapa ada hantu? Kak, itu bukan hantu, Kak. Itu petugas kolam. Hei, kamu ini buat nakut-nakuti aku saja. Coba kita lepaskan topingnya ya. Siapa sih kamu? Aku Kouji Takagi. Hei, kamu nakut-nakuti aku ya. Eh, maaf Takagi, aku kan cuma bercanda. Kamu ini. Oke, teman-teman. Eh, Yuta, kamu kok seluncur di sini sih? Eh, iya Kak, aku lupa. Aku mau pergi seluncur di tempat lain. Wih, ini kolam apa ya? Waduh, sini semuanya beruang. Asik, sini bisa menyelam, soalnya dalam. Hei Yuta, jangan di sini. Ini adalah kolam kelompok beruang. Eh, kok gitu sih? Masa aku nggak boleh berenang di sini? Iya, di sini tempat kumpulan beruang. Minggir-minggir sana. Waduh, pelit sekali tuh. Oke deh teman-teman, aku mau meluncur yang terakhir ya nih teman-teman. Aku mau cari yang paling keren. Eh, tunggu, di sini ada tempat mandinya juga. Aku mandi dulu. Sekarang aku mau meluncur nih. Warna apa ya? Warna hijau aja deh. Oke. Nah, aku meluncur. Biur. Yeay. Wah, seru banget nih. Kak, Kak. Wih, Kak, keren nih, Kak. Kolam renangnya ini paling keren. Iya, Sakura. Waterpark ini keren banget ya. Nah, teman-teman, kalau kalian mau ke waterpark ini, kalian tinggal ke menu cara edit. Item prop, set by prop ID. ID-nya adalah ini ya teman-teman. Tinggal kalian oke. Nah, kita lihat pembuatnya adalah Me Love Me Time ya teman-teman. Tinggal kalian download. Jangan lupa di like dan add to bookmark. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita ke waterpark BT21 ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.